Pulang kerja ada beginian ini. Ini pasti sogokan biar dibeliin anting nih. Wih, keren. Mantap lah. Selamat 22.000 subscriber AT Vlog. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 22 Desember. Ini semua YouTuber itu gajian ya. Jadi hari ini kita cair lagi. Nah, alhamdulillah nanti kita akan coba cek ke ATM apakah saldo yang sudah masuk. Jadi nanti kita akan perlihatkan berapa gaji hari ini, gaji YouTube. Jadi buat niatnya bukan untuk pamer ya, jadi untuk sekedar memberi motivasi untuk subscriber awak. Semoga tambah semangat. Yang jelas sebelum kita cek ke ATM, kita makan kue dulu. Dan seperti ini nih. Wow, selamat 22.000 subscriber. Terima kasih. Dan kita akan siap-siap nanti kita bertemu lagi. Nah, teman-teman semuanya, posisi kita sekarang lagi ada di Masjid Al-Muhsinin di Kota Solo ya. Jadi kita makan-makan dulu sebentar, istirahat sebentar di sini. Lalu kita akan lanjutkan. Jadi bagi kalian-kalian yang ingin mendalami dunia YouTube, jangan ini ya, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, tetap membuat konten-konten yang bagus. Karena apa ya, dulu aku tuh nggak punya subscriber sama sekali ya. Jadi tahulah gimana rasanya berjuang dari nol. Nih, masjidnya besar kali bro. Lokasinya di Kota Solo. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap lalu lintas di Kota Solo hari ini cukup ramai. Jadi mau nyebrang aja susah. Jadi kita pakai ATM yang mandiri, karena aku sendiri untuk akun AdSense, Google AdSense itu pakai mandiri ya. Jadi untuk ATM BRI, BNI, ya, terus BRI Syariah itu hanya untuk keperluan pribadi. Untuk AdSense, untuk akun AdSense, aku memakai kartu Mandiri. Jadi kita akan pergi aja ke Mandiri Syariah dan kita lihat ada berapa yang sudah masuk ke dalam rekeningnya. Jadi ini ATM khusus untuk gaji YouTube ya. Kita cek dulu. Kita sudah sampai. Deg-degan ini udah masuk apa belum ya. Jadi ikutin teman-teman semuanya. Semoga ya, ini bisa menambah semangat teman-teman semuanya dalam berkarya di YouTube ya. Sebenarnya berkarya di YouTube itu asik ya, enak, sesuai hobi, sesuai passion. Dan kita tengok dulu. Deg-degan jadinya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, gaji YouTube bulan ini sudah cair. Dan semoga ini bisa menambah inspirasi, menambah motivasi teman-teman yang baru bergabung di dunia YouTube. Alhamdulillah, walaupun kecil patut kita syukuri. Yo. Dan kini kita lagi ada di kawasan Pasar Raya Solo ya. Jadi kita jajan dulu. Jajan kuliner yang cukup enak yaitu tahu gejrot ya. Ini lagi mangkal di perempatan Simpang Surya di Pasar Raya Solo. Nah, kita sering nih jalan-jalan kalau malam sama keluarga seperti ini. Enaknya sama keluarga itu seperti inilah. Jadi mungkin ke depan kita akan buat konten sama-sama keluarga ya. Ya seperti mungkin camping ground, camping di Danau Singkara, atau pokoknya yang tema-tema berkeluarga. Sepertinya cukup asik ya.
kita lagi jajan dulu tahu gejrot super pedas di kota Solo. Nah, satu lagi untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube AT Vlog. Terima kasih untuk para subscriber semuanya, dan tak henti-hentinya semoga video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang baru merintis di dunia YouTube. Jangan dengerin omongan orang, jangan patah arang, jangan patah semangat pokoknya lah. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang channel YouTube AT Vlog atau punya ide, punya saran, punya rekomendasi tempat-tempat wisata atau mungkin tempat-tempat yang untuk bagus untuk di video di ranah Minang di manapun, jangan lupa tinggalkan kolom di komentar ya, komentar. Jadi nanti kalau ada waktu, ada sedikit waktu, nanti kita akan coba buat konten-kontennya. Dan mungkin untuk ke depan kita akan buat konten lagi tentang Sumatera survival. Jadi mungkin sedikit kuliner-kuliner yang kita akan buat konten-konten seperti primitif atau apalah, pokoknya di hutan ya, di tempat-tempat yang masih asri, di gunung-gunung, mungkin di bawah air terjun. Kita kan camping-camping di Danau Singkara. Jadi kalau ada ide dari kawan-kawan semuanya, jangan lupa tinggalkan idenya di kolom komentar. Nanti kita akan coba baca satu-satu dan akan kita balas satu-satu ya. Jadi untuk aku sendiri pernah kepikiran ya untuk solo camping malam-malam di tengah hutan itu. Tapi nyalinya ini belum ada ya. Masih sedikit rasa takut ada apa itu. Jadi untuk campingnya, solo fishingnya ini mungkin siang-siang aja. Kita akan camping di Danau Singkara kalau ada waktu libur ya. Soalnya selain jadi bikin konten itu, kita tiap harinya bekerja ya, jadi bukan ngandelin dari YouTube aja. Dan teman-teman, mungkin itu saja dulu vlog malam ini ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menambah motivasi. Satu lagi, ini bukan buat pamer, jadi untuk memotivasi rekan-rekan semuanya yang baru merintis di dunia YouTube. Jadi semoga ilmu ini berguna. Dan mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Nangis pun lolo, hujan hebat, hujan.